Teh herbal ini ampuh bantu atasi sembelit. Apa saja? Sembelit adalah kondisi saat seseorang buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu. Namun, beberapa orang mungkin merasa sembelit jika tidak buang air besar setiap hari. Hal itu bisa disebabkan oleh feses yang mungkin keras, kering, dan sulit dikeluarkan. Minum teh hangat bisa menstimulasi sistem pencernaan dan membantu meredakan gejala. Teh tertentu dapat membantu mengatasi sembelit, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dilansir dari Medical News Today, berikut berbagai manfaat dari teh untuk mengatasi sembelit. 1. Teh peppermint. Teh peppermint adalah cara alami yang populer untuk masalah pencernaan, dan banyak obat OTC untuk masalah pencernaan mengandung ekstrak peppermint. Efek mentol yang menenangkan dalam peppermint membantu meredakan sakti perut saat mengeluarkan tinja melalui usus. Minum secangkir teh peppermint setelah makan dapat bermanfaat bagi orang yang mengalami sembelit. 2. Jahe. Ketika sembelit berasal dari pencernaan yang buruk, jahe dapat membantu. Banyak orang menggunakan teh jahe untuk menenangkan iritasi pada sistem pencernaan dan memperbaiki pencernaan. Teh jahe bisa membantu pencernaan setelah makan berat. Minum 1 atau 2 cangkir setiap hari, setelah makan, dapat membantu tubuh untuk mengolah makanan dan mengeluarkan kotoran. 3. Teh hitam, teh hijau, atau kopi. Teh hitam, teh hijau, dan kopi secara alami mengandung kafein, stimulan yang mempercepat buang air besar. Beberapa orang sering meminum minuman ini di pagi hari untuk membangunkan diri dan mendorong buang air besar. Namun perlu diperhatikan bahwa kafein dapat memiliki efek samping negatif pada orang yang sensitif terhadapnya. 4. Petersili. Petersili adalah ramuan umum yang dapat membantu mengatasi gangguan pencernaan. Teh yang mengandung daun atau biji tanaman dapat membantu meredakan sembelit ringan. Secara tradisional, orang mengunyah daun atau batang untuk mengatasi masalah seperti bau mulut dan perut kembung.